Kode Etik Guru di Indonesia oleh Priyama Dian Anggraini, Indria Tiwulandari, dan Dita Indah Permata. Pengertian Kode Etik Guru di Indonesia. Kata etik berasal dari kata ethos dari bahasa Yunani yang bermakna adat kebiasaan, cara berpikir, akhlak, sikap, dan juga watak. Kode etik merupakan suatu pedoman yang mengatur dalam suatu profesi. Kode etik ini sangat diperlukan untuk menghindari suatu tindakan semena-mena atau perbuatan asusila. Oleh karena itu, kode etik penting bagi suatu profesi dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam mengerjakan suatu profesi tersebut sesuai tuntunan yang ada dalam kode etik itu sendiri. Hakikat kode etik guru di Indonesia. Kode etik menjadi pedoman bagi guru Indonesia yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PGRI pada Pasal 2 tentang Kode Etik Guru Indonesia. Di dalamnya memuat norma-norma dan etika yang mengatur, yang pertama, hubungan guru dengan lembaga pendidikan. Yang kedua, guru dengan sesama guru. Yang ketiga, guru dengan peserta didik. Yang keempat, guru dengan lingkungan. Kode etik dibuat bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan martabat guru, menjadikan guru sebagai pendidik yang handal dan mampu mengembangkan beragam potensi peserta didik. Inti pokok dari kewajiban guru dalam kode etik ialah mengembangkan ilmu pengetahuan di era revolusi industri 4.0. Fungsi kode etik guru di Indonesia. Fungsi kode etik guru sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang mendukung pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam kaitannya dengan siswa, orang tua atau wali siswa, sekolah, dan kolega dalam profesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Pada dasarnya, kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Pengaplikasian kode etik guru di Indonesia. Kode etik guru di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan ajar untuk melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya untuk menunjang keberhasilan proses belajar dan mengajar. Pengaplikasian kode etik guru di Indonesia yang kelima. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta tanggung jawab bersama secara pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan nasional. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang terakhir, guru melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.